Halo guys, kembali lagi di Kreat Channel. Jadi hari ini aku dan Hisham akan menyelam di Baden-Baden Bandel Setapak. Jadi sama ada aku atau Hisham ada hasil, orang kena tengok video ini sampai habis. Jangan skip iklan. Bukan marah, cuma merayu. Ada hasil, Syam? Ada. So, tadi kan aku cari-cari kan, tengok-tengok, cek-cek sesuatu kan, aku dapat. Adalah saya jumpa 3 t-shirt yang aku mahu. Satu adalah Chicago Cubs, MLB, baseball. Satu Yamcha San dengan satu lagi, apa tadi tu? Yamcha San, satu lagi di sini saya jumpa tadi. Ada inilah 2 yang saya jumpa. One Piece, One Piece. Cantik kan? Tapi harga dia okey juga. Boleh lah kalau boleh minta RM20 okey lah kan. RM20 okey lah. Kalau yang ini pun cantik, yang yang casan. Tapi siapa ingat sini dia mati lah. Sedih lah. Kena bunuh oleh alien lah. Kena bunuh alien. So tadi saya check lagi kan, last check lagi okey lah. Please give me yang harga yang bagus, yang baju yang aku tengah cari. Next collection after lepas NBA aku dapat World Series San Francisco Giants. San Francisco ni bandar yang terletak di California. Ini San Francisco Giants World Series, diorang champion 2010. Wow, terbaik. Ni edisi 2010 lah World Series. Authentic collection dengan majestic. Majestic ni baseball kan? Ini baseball. Untuk cuma baseball berapa lagi? Kau belum lengkap. Baseball banyak lagi aku belum ada sebab aku banyak fokus di NBA. Tapi kenapa dia murah? Kenapa? Well, tag sudah dipotong. Tapi ori deh. Ni ori ni sebab dia ada majestic ni. Ini ada majestic. Copyright dia tu. Tu ada copyright 2010 authentic collection. Ada ke di sini? Authentic collection lagi. Tiada. Tiada tulang tepi. Tiada tulang tepi, memang authentic lah. Tengok sini ya, apa tu? Authentic collections. Semua okey, tiada lubang, harga pun. Harga berapa jam? Harga RM12.90. Kecing. Jadi aku minta dalam 10 lah. 10 lah kalau boleh. Ya. Yeah. Kalau boleh lah. Yamcha tu kita minta, Yamcha kita minta berapa? Yamcha tu aku nak ambil lah. Hey, kau ambil. Dah lu bukan sesaku. Aku hendak lama. Ini je aku ambil. Okey lah. Ini hasil aku 10, saiz aku juga kan. Size M. Size kau. Yeah, just nice. Nice is macam orang cakap collection yang seterusnya lah. Yang penting ada hasil lah kan. Kita ada hasil di Baden Bandel. Baden Bandel. Yeah. Yo guys, ini barang keras punya. Long sudah section. Sudah pilih sudah. Ini mahal. Adidas. Es bunga. Adidas bunga. Berapa ni bos? Tak ada harga. Harga. Cek harga. Oh. 7
125. 148. 148. Wesh. Ni yang lawak ni. Yang ni, mana? Ni. Ini. Yang betul. Ha. Oh, ini pun 15. 187. 187. Angkatlah satu. Yalah. Saya sekau. Kalau tu harga saya sebe ni akan baru. Smart eh. Ah, ini Adidas aku punya. Oi, jam 148. Adidas. 148. Cross zero kan? Cross zero. Kalau emas tapi cross zero tu champion. Iya, champion. Bukan Adidas rupanya. Jadi, you guys kalau mau cari Askar punya baju, di sini ada jual di Badin Bandel ni. Ini baju Askar ah. RM50. Kemo kemo. Jam. Ini tadi cross zero. Cross zero. Ini berapa pula? Ini 890 ya. Ada tak kasut menarik? Ada, tapi terbuka sudah tak. Apa tu? Amex ada? Jordan. Oh, Jordan. Ya, alah, terbuka. Terbuka sudah. Stan Smith tau. Stan Smith guys. Baik juga dia punya yang ini lawa-lawa semua ni. 128. Okay, lagi dia ke buat pasal Adidas tu. Hmm? Yang di jalan-jalan Japan tu. Kan harga yang macam gini lah style dia kan. Ini dalam harga di Japan dalam harga RM60. 60. Di sini 148. Selected kali. Dorang sudah select ni semua ni. Apa dia punya condition sama aja. Kan. Sini ada gola juga. Ya gola. Gola ni lama ni. Cuba jika. Apa bunga. Gola? Gola ni adalah gola lah. Gola. Gola Itali punya kali dia selapa. Itali. Itali ke Jerman? Tapi aku rasa lebih kepada Itali lah brand Gola ni. Tapak pun okey lagi. Ni ada Adidas Samba. Fuh, kalau conditionnya lawa ni. Ambil. Kau kata Limp Bizkit pakai ni? Samba. Samba, ya kan aku guna. Kecil ya? Kecil. Lusuh-lusuh lah. Hancur-hancur lah depan ni. Kasut tidak hasil lah ini. Mungkin sweater hasil. Kita ada CD-CD guys. Mana tahu ada CD biru. Session 2. PS2 lio ya CD. Coba gua tarik satu. Mungkin kau pernah ada pernah main dulu PS2. Okay lah. Aku cuba check lah yang mana aku pernah main. Oh, Gundam? Tak pernah. Ini Azran jap main ni. Yang Jepun-Jepun ni, bahasa Jepun ni. Tak ini tahu. Japan punya. Oh, ni. Final Fantasy X2. Ni kau ada main? Ada main. Berapa kau rasa kau boleh bagi bintang game ni? Game ni PS2 bagi PS2 retro. 5 bintang juga. Fuh. X2 ni okey juga cuma tak, bukan 5 bintang. 4 bintang. So, kau tahu kenapa? Kenapa? Grafik. Tak, watak perempuan malas aku. Watak dia perempuan. Yeah. Hero dia. Hero dia. Tu ada Sonic dah. Bukan. Lagi ah. Tu ada GTA. Dari GTA aku, apa Jepes. Ini aku nak sempat main Japan edition. Tak sempat. Tales of Legendia. Ah, Xenosaga ni. Semua Japan jam. Ini pasaran Japan punya CD ya. Ni ada lagi Final Fantasy. Ah, ini. Ni apa ini yang bagi 5 star? Oh, ni ini laki lah. Ini 5 star game. Aku main. Oh, dari aku dapat unlock dia punya skill bola tu kan. Aku main PV lawan PC tu kan. Ha? Yang ada sukan tu. Menang je semua. So, ada satu skill tu kau kena unlock. Orang tak tahu. Dia akan skip part tu. Tapi kalau kau tidak skip part tu, kau dapat skill tu, kau akan selesa menang je. Menang je lah. Undisputed lah terus. Undisputed lah. Apa? Lawan PC tu. Mari kita tengok di sini guys. Ada apa. Ini ada game aku pun nak tahu. Semua tulisan Jepun. Tapi game-game pun macam game-game anime. Ya, ada more tu RPG game more, lah. More, RPG game lah. More juga cari yang kalau ada GTA. Sebab aku ni minat GTA. Atau ada yang lama ya. Sedap tu. PS2 klasik. Dragon Quest nak pernah main. Ini apa ni? Ini apa? Pemila Iron. Game-game lumba pun dia kan? Dia ada langsung RPG semua. Ini aku main. This is the guys Breath of Fire 5. Ini 5 star aku bagi. 5 star. Dia kalau kamu memang RPG follow Breath of Fire, ini kamu kena try lah. Siapa nak try time PS2 rugi lah. Cuba buka. Buka ada dalam lah. Ini aku start dari. Oh ya ada. Semua ada. Ini warrior ni kan. Ya, ini dari dia. Story dia
dia ni yang lagi ni dia memang ada kuasa dragon tau. Mm-hmm. Tapi dia nak tahu, tapi dia story dia dong ni dari bawah tanah apa. Jadi dong cakap dong ni underground. Jadi kalau dong upside cakap, down kali. Macam underground. Underground bawah tanah lah. Bawah tanah lah, sebab dong cakap di atas macam lepas dari underground tu kan. Mm-hmm. Macam di ada semua tu dong cakap sana macam toxic sudah apa, kena nuclear sudah apa. On the land lah, di barat kan. Mm. Di barat, di darat. Di barat pun boleh ba. Di darat. Straight up. Okey, di darat tu kena nuklear semua, kira macam poison lah. Nuklear bukan bom ah, bom. Macam gitulah. Oh. Jadi orang cakap jadi dalam underground tu orang ada government tu cakap jangan boleh lepas situ, tapi dia bawa apa? Untuk siapa ni karakter dia ni? Untuk perempuan ni hidup. Oh, perempuan ni. Dia kena bawa pergi ke atas sekali. Baru selamat lah. Ya, baru selamat lah. Lepas tu ending dia aku dapat. Tapi di darat kena bom. Enggak. Bila dia orang lepas ke darat. Bila orang lepas ke darat. Ada orang apa? Ada orang kira macam apalah. Oh, ada lah. Tempat selamat lah. Semua rupanya okay. Semua okay. Selamat. Kira macam ada pokok-pokok. Ada haiwan. Okay. Wah, tapi this is the best game lah. 5 bintang lah. 5 bintang. Breath of one Fire. One of the best game. Dragon Quarter. Bami lah. Dah wah, balik lah. Tak payah lah, Bami. Sudah main. Tidak juga PS2. PS4 ya. Baju boya RM20. So ada Mickey Mouse Uniqlo, Mickey lagi, baju Uniqlo. Ni jatuh kos RM20 guys. Belum gantung. Sejak beli dorang gantung di Baden bandel. Kalau tengok sini barisan jaket slide, jaket army semua, ada topi World War. sukajan jam. Ada juga baju-baju Hypebeast Supreme. Yuk, Supreme ni guys, size S, RM550 guys. Supreme kalau dapat di bundle ni memang jackpot lah. Ni seluar Reviso number 2 denim. Ini semua seluar-seluar dari Jepun ni. Star gila, Fred Berry Ecstasy back style kan? Oh, style. Mana kita mau beli dari sini? Barisan mahal ni. Abang, lagi sayang mana? Dia nak apa yang? Senang ni, warna hitam. Tak kena layan. Sneaky hang shoe guys. Sarung bag Louis Vuitton. Lelong je guys. Ni tante. Bukan lelong ni, ada harga ni. Tercabut. Sarung bag LV. Berapa? Tidak harga, free lah. Baden bandel guys. Wih, ini jana bag ni macam yang jana suka pakai kan? Iya. Yeah. Yeah. Indian. Ada lagi bag lawa. Playboy? Bag Playboy RM20. Tadi sudah aku cek ni RM20. Tapi condition yang dekat sini ni, dekat sini ni macam hancur-hancur lah. Terakis.
Kalau dia jual RM5 boleh juga AB masuk dalam bekas bag free ni. Beli lah macam ni. Oh, style. Yalah, aku rasa aku ambil kecing LV. Kan senang dapat sarung bag LV. Yo guys, aku sudah dapat hasil di bundle-bundle. Check banyak baju tak ada, cuma harga tu yang macam agak ni lah, tarik tali lah. So last-last, saya dah check-check last tu, dapat juga World Series San Francisco Giant MLB tu, MLB Baseball, Major League Baseball. Lepas tu banyak jugalah yang yang kami check-check tadi kan. Tapi itulah, amai tak ada hasil. So, apa boleh buat? Apa boleh buat, amai tak ada hasil. Next time, next tempat bundle mungkin ada hasil kali kan. Aku mau angkat tadi yang sarung sarung apa tu, bag LV tu, tapi rupanya RM15. Jadi aku malaslah mau angkat untuk sekeping kain macam tu. Kenapalah aku tak ada hasil hari ni. Tapi Hisham, yes, ini okay. Aku beli RM12.90, tapi discount RM10. Nice, sini kau jam. Sini kau jam, okay. Okay guys, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, create channel. Please stay awesome. I just need to clear my head. Hello guys, kembali lagi kembali. Balik-balik typo. Itu dalam bloopers lah.